Himi-himi. Lah ketawa. Lah kok ketawa. Emang kamu tahu? Tahu Himi-himi? Kuat-kuat nih, Pak, kuat-kuat. Ngapain saya juga di sini? Ngapain nih, Mas? Ngapain dong? Backstage kayak gini. Belum ngerasain naik nih sama Rocket Rockers di Bandung. Dulu kan udah di Bogor. Udah. Cibinong. Cibinong. Tapi kan ngedrum. Oh iya. Nah, sekarang ngerap. Udah deh, kita lihat nanti Mas keluar. Oh, bawa merchandise juga ya? Bawa, tolong jualin ya. Iya, siap. Numpang okay. Ini, Mas. Iya. Tapi Faris loh. Itu gitaris loh. Gitaris Roro jualin merchandise tuh. Di Bogor. Di yang punya acara duluan telat, gimana ya? Saya punya TSM, Pak. Oh, punya TSM. Oh, lama gini ya? Aduh, nyaman ya? Iya. Biar nyaman, biar gini. Kecap rasa. Hah? Kecap rasa. Bom-bom dong. Iya. Halo, Cep. Halo. Ini bakalan spesial banget event kita di TSM Jazz School Pesta Pedas karena bakalan featuring sama Mr. 1 Million Pedas. 1 Million Pedas. Dan ngomongnya selalu pedas. Jadi konsepnya selalu nyinyir gitu. Kita mau ngapain? Kita sekarang mau berkolaborasi di satu lagu, dua lagu. Judulnya Masihkah Ada Apa? Masih banyak, masih hati, banyak hati yang menunggu dan the peace sudah pasti. Okay. Di TSM Bandung. Tadi saya dari rumah nyampe ke parkiran sudah banyak anak-anak school living. School living. Hey. Yo. School living sama Rocket Rockers. Sendaisnya cuma jangan lupa dibeli. School living, Mr. 1 Million sama the peace. Nah, YouTube-nya enggak usah di-subscribe udah 1 juta. Rocket ya namanya. Rocket Rockers juga harus di-subscribe. Aduh. Yang 1 Million enggak usah di-subscribe lagi. Rocket aja oke. Okay. Ini ada Jaja Prince. Wah. Nah, ini alhamdulillah. Ini anak gue nih. Kak, Kak Ongkori kasih dulu. Tosul. Kak tanya identity itu kayak gimana mainnya sama Ongkori ini? Apa lu lihat yang ada? Nah, itu kayak gimana tuh? Ini mau diajarin enggak? Dia main itu enggak? Terus tinggal pernah si Kori. Lihat. Untuk kedua kalinya kita atur-atur bro Korea event pertama di Oke, Rocket Rockers.
Sifat yang Kristi suka banget dari Rian, oke? Okay? Dengan dia yang santai belum. Satu, dua, tiga, silakan. Paling soleh. Yang main gitar. Terus bisa bawain lagu ini, ada nggak? Atau main drum? Yang main drum bisa bawain lagu? Saya udah tahu namanya karena dia pernah main ke tempat kopi saya. Tapi saya nggak tahu kalau dia main drum atau main apa pun ya. Tepuk tangan buat Yuda, teman-teman. Selamat, jamin dulu. Asyik. We are the world of the rock and roll. Loyalty, loyalty, no worship, we work like this.
Gimana nih? Gimana? Wah, seru, keren banget Rocket Rockers. Thank you banget udah ngundang gue. Harus kita, ini bukan terakhir. Ini harus kedua, ketiga, keempat, kelima, harus ada lagi. Oke. Okay. Pokoknya harus kolaborasi. BTW kalau album beres nih ya. Kita tur nih, Bro. Target Juni mau beres nih album nih. Okay. Katanya sih kemarin ada yang DM mau ngajakin tur. Kemarin mah gitu, kemarin nih gak tahu nih Bang Aska gimana nih. Pokoknya ini baru awal ya. Baru awal. Hip Hop Next Punk Rock. Kan bisa juga Travis Hip Hop. Gimana, pokoknya tungguin aja proyek-proyek kita sendiri. Amin. Pasti ada. Kemarin Tokyo itu di mana ya? Cibino masih biasa aja. Ini udah mulai ya. Udah mulai ada tema-tema gitu. Tema. Pokoknya tungguin aja proyek dari Rocket Rockers, dari gua. Tungguin tahun ini bakal ada hal gede, men. Oke, pokoknya untuk Rocket and Friends dan Bro Brogor, stay tune terus. Yo.